kali kami. Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas. Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait manga Tenkaichi Nihon Saikyo Bugeisha Getaisen chapter ke-19, yang mana di chapter kali ini kita akan diperlihatkan masa lalu dari Choko Haino, yang mana dia sendiri merupakan salah satu iblis pesumo pada saat zaman Oda Nobunaga masih muda. Dan bahkan di cerita ini kita akan memperlihatkan sang iblis bertarung dengan salah satu dewa pedang, yaitu Kamizumi Ise no Kami. Jadi seberapakah kisahnya di pertarungan kali ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan, yaitu Choko Haino yang topengnya sudah terbuka dan dia pun terbangun dari tidur lamanya. Bahkan dia mengatakan, jadi kakek tua itu siapa? Ho, tunggu sebentar, jangan kau jawab, tunggu dulu. Ya, ayo kita tebak-tebakan. Dan aku coba menebak siapa kakek. Tali apa ini? Dia mengikatku terlalu kencang. Beri aku waktu sebentar untuk mengerti situasi ini ya. Kamizumi pun mengatakan, hayo fokuslah, jangan membuat orang tua ini menunggu terlalu lama. Kemudian setelah itu, para penonton pun pada mengatakan, sepertinya tidak hanya auranya saja yang berubah ya. Saat dia melepaskan topengnya, auranya berubah. Begitu ya, jadi itu fungsinya. Dia jauh lebih seimbang, itu bukan hal yang biasa. Kamizumi pun mengatakan, abaikan dulu detailnya, ini artinya tekanan yang kurasakan selama ini akhirnya memperlihatkan wujud aslinya. Setelah itu di sini, sementara Haino berpikir terkait situasinya, dia pun melihat Oda Nobunaga dan malah dia terkaget dan mengatakan, hoi, bukankah itu Nobunaga? Dia jadi tua sekali dan hampir keropos. Aku tidak bisa menertawakannya. Kemudian, anak dari Nobunaga berkata, Choko, aku sudah lama menunggumu kembali dan aku akan memberitahumu apa yang sedang terjadi. Namun Choko pada saat menoleh mengatakan, hei, ada monyet. Monyetnya ngomong bahasa Jepang pula. Mendengar itu, Choko malah mengatakan, hah, aku tidak yakin sudah berapa tahun lamanya, tapi kau masih seperti biasanya ya, Hideyoshi. Hah, sialan, selamat datang, ucap Hideyoshi. Setelah itu, Choko pun berkata, baiklah, jadi... Oh, sekarang aku mengerti. Setelah Choko melihat semuanya, dia pun mengerti dan berkata lagi, intinya, sejak si tua Nobunaga mulai keropos, aku ditunjuk untuk memperebutkan siapa yang akan mengambil alih kepemimpinannya, ya kan? Dan yang ada di sana itu pasti Kamizumi, kan? Aku benar, bukan? Tunggu dulu, kau kan Kensei Kamizumi, kan? Dulu aku pernah mendengarmu, kau cukup kuat, ya? Oh, kau menepati janjimu, Boya, ucap Kamizumi. Dan bahkan, Choko berkata, aku sudah siap. Maaf sudah membuatmu menunggu lama, Kamizumi. Aku sudah ahli dalam hal ini sejak aku masih kecil, yaitu membunuh maksudku. Mendengar itu, Kamizumi berkata, oh, sudah lama ya. Kemudian orang-orang mengatakan, dia sudah memahami situasinya. Apa tidur itu hanya gertakannya saja ya? Namun wasit terkaget dan mengatakan, hah, dia sudah kembali. Choko yang dulu sudah kembali. Kemudian setelah itu kita pun diperlihatkan panel masa lalu dari Choko Haino. Di sini dijelaskan, dahulu kala, konon ada bayi bertanduk yang lahir di sebuah desa di pegunungan Haino. Dia bisa berdiri hanya beberapa hari setelah kelahirannya dan bisa bicara dalam beberapa bulan. Nafsu makannya yang banyak, kecerdasan yang luar biasa, dan kekuatan yang di atas manusia biasa berada di luar kendali siapapun. Tak lama kemudian, bayi bertanduk itu memiliki banyak pengikut dan dipuja oleh masyarakat Haino sebagai dewa iblis Onigami. Kemudian kita bisa melihat bahwa orang-orang di sini mulai bersujud dan menghormati si Choko Haino ini yang disebut sebagai Onigami. Mereka mengatakan, apa ini semua untuk persembahan tahun ini, Ibu? Ibunya menjawab, iya, itu sudah semuanya. Apa ini tidak cukup? Maafkan aku. Ini tidak cukup, bahkan sama sekali tidak cukup. Benarkah? Jadi ini persembahan yang biasa saja, iya kan? Namun di sini, sang ibu mengatakan, ya, seperti itu. Terima kasih anakku. Aku menyayangimu anakku.
aku sangat menyayangimu dibandingkan orang lain anakku Onigamiko. Jangan terlalu dipikirkan ibu, ini sudah menjadi tugasku sebagai Onigami. Kemudian kita pun dijelaskan lagi, seorang Choko Haino, anak bertanduk, yang mana dia sendiri menyebut dirinya adalah Onigami, sang anak iblis. Bahkan dia mengatakan, Onigami seperti namanya memiliki kekuatan seperti dewa. Dia digunakan untuk menyelesaikan perselisihan hak atas sumber air dengan desa lain. Dalam pertarungan hidup dan mati ini, di pertarungan sumo ini, dia menunjukkan kekuatan aslinya. Tidak hanya hak atas sumber air, dia menjarah hasil panen, uang dan barang dagangan, dan segala macam makanan pokok dengan kekuatannya. Karena itu sudah menjadi tugas dari Onigami. Kemudian kita bisa melihat bahwa orang-orang di sana yang dibunuh oleh Choko, namun di sini Choko tidak punya perasaan sama sekali pada saat membunuh manusia. Bahkan dia mengatakan, Heina, siapa namamu? Nama aku Choko, aku seorang Rikishi dan pengikut Oda Nobunaga. Aku tidak pernah menyangka aku akan kalah oleh seorang bocah. Sebelum aku mati, beritahu aku namamu. Kemudian Choko Honoe mengatakan, aku, Onigami, itu namaku. Yang ternyata nama Choko berasal dari anak buah Nobunaga yang pertama Choko Haino, yang nantinya akan diberikan namanya tersebut kepada Onigami yang sekarang ini menjadi Choko Haino. Kemudian setelah itu, Choko pun mengatakan, hei, menyedihkan sekali. Kau memiliki kekuatan seperti itu, tapi orang tuamu bahkan tidak pernah memberimu nama. Dan pada saat setelah mengatakan itu, Choko pun mulai kepikiran dengan apa yang telah musuhnya katakan. Bahkan di sini, Choko berkata lagi, karena kau tidak bisa memahami orang lain, kekuatan luar biasa milikmu itu tidak ada bedanya dengan kekuatan alam. Tidak, itu pasti kekuatan dewa. Ironis sekali. Karena kesal tanpa ekspresi dan malah diceramahi oleh orang tua yang telah dia kalahkan, Choko Honoe pun tidak bisa apa-apa dan malah dia langsung membunuhnya dengan sekali hajaran saja, yang mana membuat hancur kepala dari Choko anak buah Nobunaga. Dan bahkan semua orang pun langsung sujud kepada Onigami. Bahkan mereka mengatakan, Onigami-sama, Onigami-sama. Namun sang ibu langsung marah dan mengatakan, itu menjijikan. Hah, maksudku, bukankah aku sudah menyuruhmu untuk berhenti membunuh orang seperti itu? Apa yang kau pikirkan, ha? Aku tidak akan membiarkanmu menghisap susuku lagi kalau kau terus seperti itu. Tahu? Setelah itu Onigami pun langsung meminta maaf dan mengatakan, maafkan aku, ibu. Ibunya menjawab, tahan kekuatanmu. Kau mengerti maksudku, kan? Kemudian setelah itu kita menjelaskan lagi, semua orang takut pada Onigami dan tidak ada yang bisa menghentikan perbuatannya menjarah orang lain. Namun pada suatu hari, pada saat dia sedang membantu orang lain, dia melihat seorang ibu-ibu sedang menyusui anaknya. Dan bahkan dengan hasratnya itu dia tidak bisa mengontrolnya. Dia pun langsung menghampiri ibu-ibu tersebut dan langsung menyingkirkan sang anak bayi yang sedang menyusu kepada ibunya. Namun di sini Choko pun langsung ingin menyusu, tapi dengan ekspresi yang sangat menjijikan dari ibu-ibu itu, Choko merasakan intimidasi yang tidak disukai oleh orang-orang di situ. Kemudian dia pun mengatakan, aneh sekali. Namun ibu-ibu itu berkata, maafkan aku, tolong maafkan aku, ampuni kami, Tuan. Kita sudah membuat Tuan Onigami kecewa. Ayo kita pergi, Gosaku. Kemudian setelah itu, karena sang bayi memiliki nama, nampaknya sang Onigami mulai iri kepada orang lain, yang mana bayi saja memiliki nama, sedangkan dia tidak memiliki nama. Kemudian, dia pun bertanya kepada ibunya, ibu, aku ingin sebuah nama. Bayi pun punya nama loh. Apa kau bisa memberiku nama, ibu? Tapi ibunya menjawab, ada apa denganmu? Kenapa kau cerewet sekali? Apa kau lupa? Kau itu Onigami, tahu? Mendengar itu, Onigami mengatakan, kurasa aku sudah melakukan hal yang salah ya. Maafkan aku. Aku tidak akan mengulanginya lagi, ibu. Setelah itu tiba-tiba saja ada seseorang yang datang. Dan dia pun mulai berbicara kepada Onigami dan mengatakan, Onigami sama, ini gawat. Ada samurai yang datang ke desa ini. Dan dia ingin bertemu dengan Anda, Onigami sama. Dan pada saat dia keluar, ternyata orang tersebut adalah Oda Nobunaga dan juga pasukan. Ya, bahkan Oda Nobunaga mengatakan, aku, Oda Donjo Nochu Nobunaga, aku ingin menguasai wilayah ini. Aku sudah tahu tentang iblis yang menjarah dan perbuatan jahat lainnya. Dia bahkan membantai Rikishi bawahanku, yaitu Choko. Iblis ini pasti tidak lain dan tidak bukan, pasti kau kan? Mendengar itu, dia pun mengatakan,
aku bukan iblis, aku Odigami. Tapi pada saat dia mengatakan itu, tiba-tiba saja sang ibu berkata, tunggu dulu, dia iblisnya, dia yang melakukan semuanya. Aku tak berdaya melawannya. Kau hanya membuang-buang nafasmu saja. Kemudian Nobunaga pun memerintahkan untuk menembak sang Onigami dan juga ibunya secara langsung, yang membuat di sini kita bisa melihat pertumpahan darah yang sangat luar biasa. Dan bahkan ibunya sendiri sudah mati, tetapi Onigami tidak mati. Oda Nobunaga pun mengatakan, oh, jadi kau tidak mati ya, iblis? Kemudian Onigami berkata, ya, sepertinya begitu. Tapi meskipun begitu, ini benar-benar sakit tahu. Kemudian setelah itu, Oda Nobunaga berkata, sikapmu juga berubah antara kau yang tadi dan yang sekarang. Mana kau yang asli? Onigami menjawab, entahlah, mungkin bukan keduanya. Oda Nobunaga pun mengatakan, orang tuamu bahkan tidak mau memberimu sebuah nama. Lucu bukan? Kemudian Nobunaga pun mengatakan, menarik juga, sekarang iblis dalam dirimu sudah mati ya, dan hiduplah sebagai Choko, dan gunakan kekuatanmu itu untukku. Jadi pada akhirnya, kekuatanku memberiku nama ya. Apa kau keberatan jika aku menolakmu? Ucap Onigami. Namun Nobunaga mengatakan, kalau kau menolak, maka aku akan membunuhmu di sini seperti tujuan awalku datang kemari. Mendengar itu, Onigami pun berkata, wow, kau benar-benar pria yang ramah, tuan. Baiklah, setidaknya kau lebih baik dari ibuku. Walaupun di sini aku ingin merasakan rasa terakhir susu dari ibuku, tapi ini rasanya tidak enak, ini seperti darah. Setelah itu, pada akhirnya, sang Onigami pun yang diberi nama Choko oleh Oda Nobunaga mulai menjadi bawahan dari Oda Nobunaga dan turun di medan perang untuk menaklukkan daerah-daerah lainnya. Kemudian di sini kita dijelaskan, pada tahun 1579, Choko mengikuti Nobunaga kemanapun dia pergi dan menunjukkan kekuatan sejatinya yang luar biasa kepada para pengikut Oda Nobunaga di pertarungan besar sumo di wilayahnya di Gunung Azuchi. Selain itu, Choko bergabung dengan Nobunaga di medan perang, dan kita bisa melihat kekuatan Choko yang membantai semua prajurit dengan menggunakan sumonya. Bahkan di sini dijelaskan lagi, bagi sang Onigami, ibunya adalah dunianya dan belengguhnya. Tapi sekarang dia terbebas dari semua hal itu. Onigami itu menggunakan kekuatannya kemanapun hatinya yang kosong menuntunnya. Hingga dia sendiri merasakan bosan dan mengatakan, masih belum cukup, tidak cukup sama sekali. Dan berkat kekuatannya yang brutal dan luar biasa tanpa memandang orang lain, benar-benar membuat Choko seorang Onigami. Dan pada tahun 1590, setelah daerah Kanto berhasil ditaklukkan, tanah Jepang akhirnya bisa bersatu. Dan pada saat itu juga, Choko merasakan rasa bosan karena perang telah selesai. Dan bahkan di sini, Hideyoshi berkata, "Hah, Choko-chan, apa kau yakin kau melakukan ini?" Kemudian Choko mengatakan, ya jangan khawatirkan aku merasa seperti aku mungkin akan berakhir bunuh diri karena kebosanan ini. Aku benar-benar tidak mengerti dirimu setelah membuatku meninggalkan tugasku dan mencarikanmu benda ini, paling tidak kau memberitahuku alasannya. Ini penderitaan dewa, bukan sesuatu hal yang bisa orang biasa mengerti. Hideyoshi pun mengata, terkadang kau membuatku kesal tahu. Ini dia topeng yang kau inginkan. Yang mana topeng tersebut adalah topeng yang akan menyegel dia dan membuat Choko tertidur untuk selamanya. Dan bahkan di sini Hideyoshi berkata, dari apa yang aku dengar, sepertinya topeng ini menggunakan jarum medis, tapi tidak ada jaminan apa ini akan berhasil. Kemudian Choko berkata, tidak masalah, ini hanya firasatku, tapi aku tahu Nobunaga akan membuat sesuatu bahkan setelah dia mengambil alih seluruh negeri ini. Baiklah, sampai hari itu tiba, selamat tidur. Dan pada saat itu juga, Choko Honoe mulai tertidur dengan panjang sampai dia bertemu dengan Kamizumi Isenokami. Setelah itu kita perlihatkan lagi panel di arena pertarungan, yang mana kita melihat bahwa Oda Nobunaga di sini sedang menangis melihat Choko dan mengatakan, sudah lama ya, Choko. Orang-orang pun berkata, Tokochiro sialan, dia sudah tahu hal ini ya. Oh, semua orang keheranan rupanya. Satu-satunya orang yang tahu kalau Choko tertidur lama karena topeng ini adalah aku. Tapi sekarang itu sudah pasti kalau aku akan memenangkan pertarungan ini. Kemudian setelah itu Choko pun mengatakan, oh, oi, Kamizumi-san, kau ingin aku memanggilmu apa? Kamizumi atau Kensei-san? Tapi Kamizumi menjawab, itu hal aneh untuk ditanyakan. Apa tidak bisa kita mulai saja? Choko menjawab, tentu saja itu penting. Nama itu membentuk seorang pria, kau tahu? Setelah mendengar itu, Kamizumi pun berkata, sekarang kedengarannya kau sedang menceramahiku ya, tapi sepertinya itu benar. Baiklah, panggil aku Bunshin, sang dewa ahli bela diri. Karena aku yang terkuat di dunia ini,
Mendengar itu, Choco langsung bersemangat dan mengatakan, "Oh, Bunshin ya, aku suka itu. Dan kau bisa memanggilku Onigami." Kalau begitu, kita bisa melihat bahwa Choco mulai gesit dengan sangat cepat dengan tubuhnya yang besar, mulai menyerang Kamizumi Isei no Kami dengan kecepatan yang sangat penuh. Semua orang pun terkaget dengan kecepatan tersebut. Dan bahkan di sini, dengan lincahnya, sang Onigami menyerang dari atas. Bahkan Kamizumi mengatakan, "Bagaimana kau bisa melakukan hal itu dengan tubuhmu? Sekarang kau akan menyerangku dari mana?" Dan pada saat di bawah, ternyata di sini Onigami pun langsung akan menyerang Kamizumi dengan meloncat ke arahnya. Namun Kamizumi berhasil menghindarinya. Dan bahkan sangkar naga tersebut yang sangat kuat berhasil dibengkokkan oleh sang iblis Onigami tersebut. Bahkan sang kandang naga pun mulai terlempar keluar ke atas, yang membuat kandang tersebut sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dan pertarungan pun berlangsung di luar kandang. Bahkan orang-orang pun mengatakan, "Ya ampun, dia benar-benar kuat ya." Dan Onigami pun mengatakan, "Singkirkan kandangnya dariku dan rasakan ini." Dan pada saat itu juga, pada saat tendangan terakhir, semua orang pun mengatakan bahwa Kamizumi sudah berhenti bergerak, yang artinya Kamizumi akan tahu kekuatan asli dari situ. Dan pada saat Choco menyerangnya dengan sangat membabi buta, kita bisa melihat bahwa Kamizumi berhasil menghindarinya. Dan bahkan Choco mengatakan, "Hei, kau menghindariku ya? Ternyata nama Bunshin juga bukan tanpa alasan ya. Bagaimana kau bisa menghindari itu?" Kemudian Kamizumi menjawab, "Kau ingin tahu?" Lalu salah satu bawahan Kamizumi berkata, "Sudah terbuka ya. Sepertinya Sensei sudah mengenali Choco dengan baik." Salah satunya mengatakan, "Apa? Apa maksudmu terbuka?" Kemudian dijelaskan, "Pintu menuju kesadaran bela diri yang telah dicapai Sensei." Kamizumi pun langsung mengatakan, "Kalau begitu, aku akan memberitahumu. Tenkaku Nomon, gerbang kebangkitan surgawi. Kenapa mereka memanggilku sebagai Bunshin, sang dewa ahli bela diri." Dan panel pun selesai. Nah, itulah di minasan terkait pembahasan manga Tenkaichi Nihon Saiga Bugeisha Kete Sen chapter ke-19. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasannya? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Salam satu kesekian di channel Tawachan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!